Wapkab bro, welcome kembali gue San Karis. Masih di Magic Chest lagi-lagi dan lagi nih ya. Sekarang gue mau main ini Egi 3 guys. Kita nyari biji-bijian, ditambah juga gue cari item nih. Buat komonya gue bakal main ke Guinevere ya. Dan rencananya gue bakal main ke ini Elementalis sama Bontis aja. Jadi star core-nya 2 tuh, Elementalis sama Bontis. Kenapa gue mainnya ke Bontis padahal gak nyambung, kan gak ada itu Elementalisnya ya. Harapan gue tuh Bontisnya ngebantu buat nyari Gwyn level 3 guys. Soalnya nih Gwyn juga harga 4 kan ya, agak sulit juga buat nyarinya guys. Pokoknya gue pengen maksimal aja sampai bintang 3 Gwyn-nya kan. Makanya kita perlu bantuan dari Bontis. Oke. Syukur-syukur kalau misalkan kita dapat biji mage yang nyambung sama Esme-nya kan ya. Atau gak gue dapat biji Elementalis bisa ditaruh di si Alos juga kan. Enak juga Alos Elementalis tuh. Dan gue butuh banget item yang enak ya, ditambah biji-bijian juga guys. Makanya gue pakai ini si Egi aja nih. Walaupun kalau kita pakai Ria udah fix dapat bijinya yang kita mau kan ya. Mending ini gacha dulu. Tapi ada kelebihannya item tuh. Itu penting banget buku guys kalau main Elementalis. Makanya ini telur semoga aja ngasih ya. Kalau mau mampir ke sini, kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video, let's go. Angela Yuki yang di band ya, enak. Ada Ria 2 orang, Tar 1, Benny 1, Fanny Pau sama si Link sisanya ya. Ini yang main Ria jangan sampai ke Elementalis juga nih. Kita ambil Woi, udah serang ya. Udah gak ada Kang ada di pojokan guys. Yuk Elementalis paket, ayo Elementalis dulu please. Ah, Elementalisnya enak ya. Ada cilok juga tuh sama si kentung guys. Oke, kita bawa dulu ini si cilok. Semoga aja ini bisa kesabar dulu ya. No sabar kayak ntar habis ini nih. Soalnya lebih kuat dulu kesabar dibanding ke Kediye guys. Buat spell gue agak muluk-muluk lah ya. Mau dikasih apapun itu boleh. Maupun itu Aegis juga gak masalah ya. Buat Winstrike nih. Ser. Ada Retri, Inspire sama Flicker. Retri udah kalau kayak gini ya. Yuk sabar. Gak ada sabarnya ya. Manongo si Kegura tuh. Udahlah kita 3 Elementalis dulu ya. Ditengin sama si kentung nih. Kita langsung amankan Luoyi gua guys di pojokan. Semoga aja bisa lasit-lasit nih ya. Bintang 2 si Maris doang. Aduh kalah nih gua. Dia pakai Egi soalnya tuh ya. Dan nyala juga ke WM masalahnya nih. Yuk kentung berusaha kamu. Shield. Ini kabur ngecil lagi. Aduh gak bisa ngekill juga kayaknya lu gue ya. Paling enak nih kalau kita nyari stack ini di retrinya di awal-awal siapa ya? Valir atau gak Idora sih kayaknya tuh. Oke. Sabar. Masih gak ada sabarnya ya. Ada level 2 nih Valir lumayan. Kita taruh langsung cakar-cakarnya guys. Aduh dan gue ini keluarin si kentung aja apa ya? Semoga aja menang gue jelas si kentung nih guys soalnya ya. Ini orang pakai kentung level 2 tapi dia nyala ke KD-nya doang nih ya. Bisa gak sih? Yuk. Idorski gue juga teramankan nih. Dulu. Aduh anjing gak kena stun tuh si Owannya. Aduh kalah lagi ya. Dapat stack 1 lumayan nih player gua. Setidaknya masih bisa tuh 2 stack ya player gua nih. Benerin dulu tuh si Roger wey. Pindah-pindah targetnya. 2 stack doang guys. Duit gak dapat 10 juga lagi tuh. Sabar. Ada kentung level 2 ya. Ya udah kita bawa. Kita jadiin tank langsung kentungnya guys. Gak usah pakai Rafaela deh. Tetap kita jaga si Valier di sini ya. 2 stack tadi udah lumayan guys. Tinggal 3 stack lagi udah pedes nih. Okay. Level 2-nya si Angela doang ya. Oh mampus ini menang gua guys. Cuma semoga aja nih si Valier terus yang kena lasit nih. Yuk dapat lasit. Juga nih rubinya nih. Yuk bisa yuk. Kasih ke si Valier. Aduh Idorci yang cari muka bangke. Ayo Valier ayo. Ser cakep. Idorci lagi finishing. Oke okay. Udah berapa stack berarti ya? Tuh udah 4 guys. Tinggal 1 stack lagi udah komplit nih. Ada Boko tuh. Boko. Aduh dibawa guys. Item juga pada kayak ginian ya. Guinevere langsung gua bawa. Gas ke nih gak usah lama-lama ya. Soalnya kalau main Elementalis yang paling penting buku sih guys. Kalau ada Winter sih langsung gua bawa tuh. Oke okay. Ser. Ada juga Rafaela lagi tuh. Bentar Gwyn kita masukin. Langsung gua kasih cakar deh nih Gwynnya. Rafaela gak usah level 2 dulu deh ya. Aman dulu duit 20 guys. Tinggal nyari star core udah jadi ke-6 nih ya. Semuanya star core-nya enak. Ini orang main Ria ke apa nih yang tadi nih. Biji mage ya. Mau main mage apa nih orang ya. Mage mistik ya kali anjir. Siapa yang mau jadiin magenya? Bukan sih ini masih mau transisi kayak ini orang guys. Yakin gua. Jangan-jangan mau ke Gwyn juga ntar ujung-ujungnya. Yuk Valir yuk. Aduh nyesel gak gua kasih di Valier dulu guys. Tuh cakar-cakarnya ya. Kayaknya mesti di Valier dulu sih ini. Level 2 harus kita hormati. Ini tuh damage paling gede. Ser. Ada lagi Rafaela ya sama Valier lagi. Valier juga boleh lah kalau level 3 kita bawa guys. Ntar gua keluarin dulu Idorski ya. Biar nih wrestler nyala nih. Kok ada satu lagi nih Worm Slayer nih. Si Kimi ada gak sih? Ah ada Kimi guys. Dah kita masukin dulu Kimi ya. Valier kita kasih cakar nih. Dah gue jadi tank dulu tuh depan. Kantung tetap kita amanin dulu guys. Siapa tuh gua bawa nanti ya nih. Kita amankan. Nih orang main ke Worm Slayer juga. Yuk Valier hayuk.
Jangan kalah sama itu teman-teman kamu tuh di sono tuh. Bisa sini kayaknya nih. Matiin dulu Lancelot. Yuk matiin Lancelot, cakep. Aduh, Queen gua ngebego barusan ya. Aduh, masih kalah, guys. Gua gak ada item deh, lupa. Tadi kan gua langsung win-nya ya. Ya sudahlah, berapa damage paling ini? Sisa 62. Ya santai, masih di atas 50. Ser. Nongol kayak gini, ada Franco tuh yang bakal gua pakai, guys. Dahlah, harus lainnya kita jual ya. Sekarang kan gua udah 5 tuh, sama Starlo jadi 6. Tambahannya ntar paling si kantung dulu buat ngeteng, guys. Dan gua cepat-cepat ke 7 nih ya. Kita pencet, semoga aja ada buku sama biji mage tuh. Buku, glowing one, winter. Iya sih, itu doang yang paling penting ya. Nah, semoga Starcorn yang nikmat nih. Ser. Ah, glowing one dapat, guys. Enak, kita sikat. Up level dulu, yuk. Seh. Yang Earth ya. Aduh, gua mainnya yang damage, guys. Roll dulu yang Titan ya. Ya udahlah, kita terima nasib, bangke. Kita tambahin si kentung dulu. Udah, gua gak mau ngeroll dulu, guys. Kita andalkan valid atau langsung win aja ya sekarang nih. Coba win level 1, kita lihat, guys, di early kayak gini kuat nggak nih. Gua udah ketemu mirror lagi aja, anjir, udah yang kalah apa dah. Aduh, nih Freya-nya level 2, bangke. Langsung ke ngehit si Gwyn gua juga lagi. Cuma masih bisa ngindar sih ya. Nah, ngindar dulu tuh kan. Eh, gak ngindar anjir, belum. Dua kali ulti udah hilang, lihat tuh, guys. Ah, kena kopi anjir Gwyn gua, bangke. Ini Gwyn baru level 1, ngomong-ngomong anjir. Yuk, loncat dulu. Bisa, ini kelar kayaknya, yuk. Bakar. Aduh, ini sisa Freya doang, lihat tuh, guys, mengerikan. Up level dulu. Yo Aldous. Gak ada ya, adanya Dorski. Bawa dulu, roll lagi. Nah, ada Aurora nih, enak. Bentar kita pencet dulu, guys. Keluarnya apa ya? Ser. Adanya Wrestler sama Kedia. Apa kita main ke Kedia Gwyn nih? Gas dulu lah ya, kita bawa Kedia. Sama apa nih? Going lagi, enak. Sabar. Kayaknya udah kalau kayak gini ya. Kita mainnya ke Kedia sama ini. Nah, mentalis aja udah, jangan kemana-mana, guys. Semoga aja ntar enak dari ini si Kedianya sih buat ini Luoyi nih. Yuk, dua kali lagi, cakep. Wah, kayaknya bisa kalah nih sekarang tuh. Kan apa gue bilang, Freya-nya juga kalah, guys, sekarang. Udah ada dua item nih yang gue ini dari Luoyi juga kan tuh. Ser. Ah, lumayan level 2 ya. Berarti olah item dulu sekarang, guys. Kita taruh ke Luoyi nih. Kita amanin Luoyinya di sana ya, yang di pojokan kiri aja dah. Kayaknya gua kalau kayak gitu gak bakal main ke ini, guys. Gak bakal main ke Bontis ya. Starcore kedua kan udah jelas kita nyari Kedia nih. Semoga aja bisa tetap ntar level 3 nih Gwyn-nya. Agak sulit juga, serius sih nyari si Gwyn. Yuk Luoyi, ayo. Ini Wawan ngeflick ke sini berani-beraninya dia ya. Luoyinya Titan, ntar Starcore dari ini Kedia sebuahnya enak nih. Yang bakar-bakaran kek atau yang nge-freeze. Sedap, lihat tuh bangke. Langsung memimpin ini Luoyi gua damage-nya, guys. Berapa tuh? 46.000 gitu ya. Okay. Ada buku. Aduh, buku gak mungkin selamat sih kayaknya nih ya. Bisa nggak sih buku please? Please dibawa kan? Dikasih slot, guys. Sembarangan ngasih gua slot nih orang ya. Wah, enak sekali sih, enak sekali. Ser, ada Aldous, ada ini si Zilong nih. Dulu ada Chow level 2 ya. Bentar, Aldous juga gue masukin, gak ngaruh. Kayaknya gue gak main Aurora, guys. Kemahalan ya. Nyari yang murah aja nih. Yang lain-lainnya nih si Elementalis. Biar kita fokus Gwyn level 3 nanti nih. Kalau ada si Wawan nih. Wawan masih belum nongol, guys. Sabar. Gue udah punya nih level 2 Luoyi juga di sini. Udah aman ya hitungannya. Gak bakal terlalu mengkeset banget kalaupun kalah, guys. Yuk bisa, yuk bisa, yuk. Oh, langsung digebuk anjir. Stun dulu. Aduh, gak kena Freya-nya ya. Sisa siapa nih? Skugno ini mampu gak sih? Skugno, yuk. Strum. Ser. Untung kena Strum dulu, guys. Masih mampu, enak. Sisa 5 kamu, abang. Oke. Ser. Yudorski level 2 lumayan. Ada Esme juga sama ini Aldous ya. Nyari duit dulu deh, guys. Tipis-tipis nih kita nih. Dan gua pindahin dulu ke kiri nih. Berbahayanya kayak barusan ya. Digebuk langsung sama Freya. Dan gua udah jadi juga di slot sini, guys. Ngomong-ngomong ya, sekarang kan kita nyari Starcore nih. Starcore kayak dia udah jadi ke-6 juga nih. Ini orang main ke Ria jadinya ke apa tuh ya? Mage Vexana. Gak tau dah, ini kita perhatiin aja ntar ya. Masih bertahan gak tuh orang? Yo Luoyi, yo. Langsung aja orang lihat sama Luoyi anjir.
ya luwanya juga pakai glowing, ya gimana lagi ya, pedes bang, pedes. Itu belum ada buku, ngomong-ngomong guys, apalagi kok udah ada buku. Nongolnya malah wrestler guys. Ini triple six bisa gak sih gue ya? Kan gue sekarang cari ini starcore ke dia guys, udah jadi ke-6 tuh. Masih ada 2 slot lagi buat ke itu wrestler 4 ya. Kayaknya gue bisa triple six ini guys, asalkan dapat biji ke dia wrestler atau gak mentalis. Itu aja ya, jangan mencong. Sama kasih gue buku please, ayo. Buku please. Nah, ada winter lumayan. Gak ada biji-bijinya, ada mirror aja guys. Sama winter udah jelas ya. Kalo kayak ini udah kita lihat starcore ini nikmat. Yang nge-freeze nih. Kayaknya perlu juga guys, dah lah gaskin ya. Berarti ini taruh ke Gwyn, ini ke Luoyi. Full stone ini anjir. Esme 4 biji apa sih ini? Esme gak usah ikutan, dah kita nyari guardian aja deh. Biar tebel nih, guardian. Nah, ada Gokong sama Mino guys. Mino masuk, lindungin ini si Luoyi ya. Sun masuk, ganti siapa? Zilong deh guys, kemahalan ya, dah kayak gini tuh. Masih ada satu slot lagi buat ke guardian nih kita nih. Luoyi juga makin teramankan sebenernya. Aduh, dia punya buku. Ini bisa-bisa kalah gua guys. Serius ya, tuh orang punya buku masalahnya tuh. Mainnya main ke apa tapi? Bukan ke mentalis kan ya? Oh, masih bisa menang kalau kayak gitu. Lihat bocoran anjir, bocoran. Luoyi beku-beku anjir, ditindih sama Gwyn juga guys. Betapa mengerikannya ini. Anjir, ini kemungkinan kesana lihat tuh, ditendang. Mau ngapain kamu di pojokan Wawan? Iya. Udah kelar. Sisa satu, kamu bang sisa satu. Aurora gak usah. Udah nyari Gwyn aja nih, mana? Nah, Gwyn ngongol. Gwyn sama Luoyi ya. Nih harapan kita guys, jangan kayak yang lain. Udah level 3 dua-duanya nih. Kita klon dulu ini Gwynnya guys. Gasken ya dari sekarang tuh. Gue utamain nih bintang utama, jangan sampai enggak. Wah, dan sekarang gue kasih siapa nih ya retrinya tuh? Antara gue masih dulu ya atau gue kasih Gwyn aja tuh. Sempat-sempatnya ngeluti juga tuh Mino gue bangke. Yuk, enak. Teramankan juga nilai gua ya. Ini combo udah jadi sebenarnya, gak usah ketiga guardian juga ya. Cuman masanya kalau di level 8 bercocoran atau enggak Gwynnya guys. Gwyn. Oh, Luoyi bercocoran guys. Ser. Ah, Gokong level 2 juga. Gak usah up level dulu guys kalau kayak gini. Ini cakar gua kasih ke si Gwyn deh ya. Winter tetap di Luoyi guys. Soalnya Gwyn punya skill buat ngindar juga kan. Ini kita mainin dulu Luoyi kalau kayak gitu. Gwyn Titan sama Luoyi beku-beku nih. Aduh, tuh orang pakai purify lagi ke guranya bangke. Gak ngaruh nih semuanya guys. Skill bekunya kagak ngaruh kan ya. Loncatan Gwyn kagak ngaruh juga lagi. Yuk loncat dulu. Untung langsung hilang nih kegurannya. Wah, udah enak banget sih nih ya. Semuanya bisa bintang 3 nih dua-duanya guys. Lu sama Gwynnya nih. Udahlah, gua gak bakal up level dulu kayaknya. Udah kayak ini. Aduh, udah pada bocoran juga musuhnya bangke. Ada biji elementalis tuh sama mage nih. Elementalis bisa kita bawa guys buat Gokong. Dikasih elementalis gasken. Udah ya. Ah, guardian juga nongol ya. Kita gak usah pakai ini Rafaela. Udah kita buang. Jagain Gwyn sama Luoyi. Udah ya, Gokong gua kasih elementalis tuh. Gwyn. Nah, nongol guys. Gwyn. Masih gak ada. Sabar. Kita saksikan sekarang, teramankan dua-duanya ya. Gwyn sama Luoyi gue nih. Udah gue kasih guardian. Wah, triple six bisa gak ya? Mino gue keluarin, Estes gue keluarin. Up level ke wrestlernya nih guys. Cuma gak terlalu ngaruh juga sih nih Gwyn gue ya. Kalau dikasih itu wrestler nyala ke 6 juga langsung hilang. Lihat tuh, combo-combo sumpah nih. Jangan dulu pulang bang please. Ini belum ada yang level 3 nih. Agak kurang ya kalau belum ada yang level 3 tuh. Tahan dulu, gua keluarin Mino, keluarin Estes kan baru 2 ya. 3 slot. Wah, masih kurang 1 guys. Kalau mau triple six bodo amat lah, udah mending roll aja ya. Gwyn Guinevere. Luoyi. Adanya Luoyi guys. Wawan ngeflick ke kanan nih. Kita kasih makan si kentung nih guys buat Wan-Wan tuh. Kita lihat, gak ketemu juga ya. Ini orang yang tadi pakai Kegura nih, Kegura buku. Yuk bisa yuk, Gwyn sama Luoyi level 3 nih abis ini. Ini orang masih selamat guys, kalaupun gua menang sekarang misalkan ya. Langsung pecah si Nyai walaupun pakai itu purify guys. Mengerikan sekali anjir Guinevere sumpah ya. Ini setara harga 5 sih kemarin gua ini Gwyn. Sumpah tuh. Ah, ini orang udah pulang guys, final sama si Wawan tuh. Ser. Ayo Gwyn. Nah, Luoyi lagi. Gwyn.
Guinevere. Luoyi level 3 guys ya. Udah guys gen ya. Luoyi beku-beku nih. Dah gua kasih ini retri tuh sekalian. Tuh kan apa gua bilang ketemu sama si Wawan nih. Wawannya ngeflick ke kanan tuh guys. Kayaknya kalau kayak gini mending gua kumpulin ya. Ntar gua kumpulin guys. Nih sisa Guinevere-nya aja nih bisa bintang 3 atau enggak ya. Sekarang kita perhatiin guys. Yang penting udah ada Luoyi aja sih. Lumayan juga kan nih Starcorn-nya yang ngebeku. Yuk bisa yuk. Ser, dikasih mirror enak. Ada konsernya juga mantap, Gwyn. Nah, Gwyn. Nah, dua lagi guys, Gwyn, 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 Gwyn. Satu lagi, please, please, Gwyn. Ah, jadi juga. Enak-enak bangke. Datang di terakhir akhir tuh. Duet nih Gwyn sama ini Luoyi guys. Oke. Mau gimana nih? Mau gimana? Ayo. Wah, ke tengah nyirawannya untung ngunci si Chow tuh. Ayo, walaupun kagak ada buku nih, gue pede nih serius ya. Sepede-pedenya nih guys. Gwyn Kedie, nih Gwyn Kedie Titan anjir. Ayo loncat-loncat. Loncat ke sana langsung rata. Lihat sekali loncat guys. Loncat sini lagi, rata lagi. Kroyok sama Gokong gak ngaruh, lihat tuh. Sumpah nih setara Gatot guys. Masih bisa bertahan juga, oke. Coba sekarang kita kumpulin ya. Dahlah gua gak usah ngaruh lagi guys. Kita berkumpul ya di sini. Luoyi gua amankan. Dah kayak gini ya. Kita kumpul mengumpul supaya mereka juga pada maju ke sini guys. Nyatu gitu ya. Kan kena skill areanya enak tuh. Yuk loncat dulu Gwyn, loncat, loncat, loncat. Loncat dulu, langsung rata. Loncat ke kiri, langsung rata lagi. Enak. Sumpah guys mengerikan ya tuh. Gokong banyak bodo amat. Kita loncatin. Loncat lagi. Langsung kelar sumpah. Anjir 100.000 tuh damage-in gua. Loncat lagi. Rata lagi. Enak-enak. Bos mantap. Gwyn Kedie Titan guys. Ini dia line up yang barusan guys. Tiga besar kita lawan ini Mystic Mage sama itu Archer Kedie juga ya. Dilompatin sama Gwyn gua langsung pada hilang guys. Dan jangan salah juga ya, nih Luoyi juga berjasa banget barusan tuh. Kalian bayangin aja nih ya, skill area si Gwyn tuh kan ngeloncatin nge-stun juga. Ditambah Luoyi gua juga beku-beku guys dari itu Star Wars Kedie-nya. Dua-duanya juga pegang glowing masalahnya guys. Gimana gak pedih ya. Walaupun di luar rencana nih ya, gua gak jadi itu ke bounty nya guys. Jadi juga tuh kan enak nih 6 elementalis, 6 kayak dia sama 3 guardian. Tindih-tindih pokoknya guys. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka live video guys, gue ada jadi gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.